Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini masih membahas seri pepatah bagian keempat yang berbunyi sepi ing pamri, rame ing gawe, yang artinya adalah melakukan pekerjaan tanpa pamrih. Apa itu pamrih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamrih adalah maksud yang tersembunyi dalam memenuhi keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah saya melakukan segala sesuatu tanpa pamrih atau dengan pamrih? Saat kita menolong orang atau berbuat baik kepada orang lain, marilah kita melakukannya dengan tulus ikhlas dan tidak pamrih. Jangan kita ingin dilihat atau dipuji orang lain saat melakukan kebaikan. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 2, "Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang." Oleh karena itu, marilah kita semua melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ingatlah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.